Cari cemilan dulu. Halo Mas. Halo Ma, Mas Pak. Ini Masnya lagi belanja? Iya, Mbak, belanja. Oh, Masnya orang Indonesia kah? Iya. Iya. Sudah apa kelihatan dari. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman semua? Ini saya baru balik kerja teman-teman dan saya lewat sini. Jadi sekalian saya mau beli barang, mau beli makanan untuk makan malam teman-teman. Nah, ini nampak buah-buah dari sini, teman-teman. Kita langsung, saya mau masuk langsung, teman-teman. Beli apa ya, teman-teman? Beli sayur-sayur. Di sini banyak sekali sayur. Oh, saya mau mencoba ke sana. Nah, di sini ada buah-buah teman-teman. Saya kepingin beli apa ya, pisang. Pisangnya digantungin. Wah, ini pisangnya cantik teman-teman. Saya mau ambil pisangnya yang mana? Tidak ada yang di bawah, digantung-gantung teman-teman. Saya suka sekali makan pisang, jadi saya ini mau beli pisang dulu. Oh, akhirnya saya bisa, teman-teman lihat. Nah, ini harganya 4 ringgit 29. Kalau uang Indonesia ini kurang lebih 42.000, teman-teman. Wah, lihat pisangnya besar sekali. Di sini banyak sekali buah-buahan, teman-teman. Ada apel, jeruk, ini ada melon, semangka. Ini ada juga jeruk yang sudah dipackin. Wow, ada mangga. Mangganya kuning, teman-teman. Dan saya paling suka kalau ada chili, teman-teman. Saya mau cari chili dulu. Bisa tidak bawa keranjang gimana? Gimana ini ada tomat dan sambal. Chilinya hijau teman-teman. Hijau-hijau ini ada chili merah kecil-kecil. Ini pedas banget teman-teman. Nah, satu gini harganya 3 ringgit 38. Kalau uang Indonesia ini kurang lebih 33.000 rupiah teman-teman. Saya mau ambil. Saya mau cari cili yang agak besar teman-teman, tidak ada. Ambil ini teman-teman, satu. Sebenarnya ada sudah disiapkan apa? Ada sudah dikasih makanan teman-teman, sudah dapat makan di tempat kerja. Tapi saya ke kalau malam itu kan biasanya nyemil, jadi saya pengen nyemil beli cemilan. Lihat teman-teman di sini cemilannya banyak. Cari cemilan dulu. Halo Mas. Halo Ma, Mas Pak. Ini Masnya lagi belanja? Iya, Mbak, belanja. Oh, Masnya orang Indonesia kah? Iya, sudah apa kelihatan dari ngomongnya, oh, ngomong Jawa. Ini Masnya cari apa? Cari stok buat restoran. Oh, Masnya ada kerja di restoran. Iya. Sudah dapat atau belum? Masih cari-cari? Masih cari-cari yang pasti dulu. Yang pasti dulu. Jangan cari yang tidak pasti, Mas ya. Cari yang pasti dulu. Iya, itu betul sekali, Mas. Nah, ini saya cari yang pasti saja macam ini. Ini Miss Indomie ya. Ini kan pasti, pasti ya. Ini juga pasti kan? Ya pasti. Ini pisang sama chili sama chili. Ya. Mas, ini saya kamu lewat tadi saya ambil video boleh? Boleh. Oke, terima kasih. Ini ambil mie teman-teman. Biasa kalau di perantauan mie itu tidak lupa.
Soalnya kalau kita tidak ada nasi, pasti larinya ke mie. Ya, ini ada mie. Ini ada harganya, teman-teman. Indomie kering. 1 ringgit 70 sen. Kalau uang Indonesia 17. Ya, 17.000 kurang lebih. Ini sudah dapat mie pisang. Nah, di sini banyak sekali barang-barang, teman-teman. Lihat. Saya macam mau beli Nescafe tapi berat sekali, nanti tidak bisa bawa. Indonesia, Surabaya. Ya. Di mana? Kerja di Kulab. Sama. Ya, ini dengan masnya. Ini masnya kerja di Kulab juga, teman-teman. Di Kulab, di restoran. Ini masnya lagi belanja. Di mana, Pak? Sama di kedai juga, di restoran juga. Nah, ini masnya lagi. Masnya dipanggil. Macam dipanggil di sana. Di sini ada mie, di sini ada kopi, sejenis kopi, kopian, teman-teman. Ada Nescafe. Saya pinginnya nyemil, teman-teman. Cari cemilan dulu. Saya tidak bawa keranjang, teman-teman. Macam ini yang dibawa ini, keranjang kan senang kalau bawa. Tidak bawa, jadi saya megangnya susah. Ini apa ya, teman-teman? Yang buat nyemil, yang nyaman. Pasti semuanya nyaman lah. Saya susahnya tidak bawa, bisa bawa barang berat. Ini pisang saya sudah berat, teman-teman. Jadi saya ini sajalah ya, teman-teman. Mie saja. Yang penting ada mie itu senang. Yang penting ada mie senang. Saya mau ke sana, teman-teman. Kalau ada mie senang. Kita lihat di sini, teman-teman, ada wow. Ini sekitar pukul jam ini jam 9, teman-teman. Jam 9.30. Jadi sudah nampak agak sepi. Saya susah bawanya ini saja, teman-teman. Soalnya pisang saya berat. Di sini ada sejenis cheese, minuman tin. Di sini ada, teman-teman, dan di sini pun ada ikan-ikan yang ikan fresh pun di sebelah sana ada, teman-teman. Ini yang macam ini yang sudah di packing. Sudah dapat cili, dapat mie, dapat pisang. Rasanya sudah dulu, teman-teman, lain kali beli lagi. Habis susah bawanya. Kalau ada temannya mungkin lebih senang. Kalau tidak ada kawannya ya, gimana bawanya, teman-teman? Lebih susah. Di sini ada macam ini. Tisu-tisu, sabun. Lihat, teman-teman, ini macam di Indonesia sabunnya, ya, produk Indonesia. Dan di sini ada toples, toples juga. Lihat, teman-teman, di sini banyak sekali barang-barang. Wow, sampai ujung sana, teman-teman. Ini sendok, sudu, sendok sup, ada panci-panci.
Dan di sini pun ada mangkok-mangkok. Mangkoknya teman-teman. Jadi ingat di Indonesia kalau makan bakso, mangkoknya kayak ini kan. Di sini ada es krim teman, sudah. Ini saya mau bayar dulu. Mau bayar yang di sini saja. Di sini boleh bayar di depan. Di sini saya mau bayar sama mbaknya sini. Rismi. Tidak bisa bawa. Bayar dulu teman-teman. Ini saya bawa beli ini saja. Berapa kak? Oke, $9.50. Ini kak. Bayar pakai uang 10 ringgit teman-teman. Kalau uang Indonesia 100 ribu itu 10 ringgit. Kak ada bag kak? Oke, sama pakai bag satu ya. Berapa bagnya? $1? Okay. Yang damit saja. Saya ambil bag yang kecil teman-teman. Bayarnya di sini 1 ringgit. Kalau pakai kresek itu kan di sini tidak pakai kresek teman-teman, pakai bag, jadi senang. Bayar dulu. Ini kak ya. Oke, makasih kak. Ini beli mie teman-teman. Biasa makannya mie kalau malam, kalau tidak ada yang lain. Tutup jam berapa kak? Dan peti? Oh, jam 10.30 menit. Oke, makasih kak. Welcome. Akhirnya saya sudah beli mie teman-teman. Di sini banyak sekali minuman tim juga teman-teman. Oke teman-teman, thank you telah mengikuti saya. Jangan lupa dukung terus channel saya biar terus berkembang. Biar saya tambah semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Thank you, bye-bye.